Monsta mengumumkan jadwal tayang Bowboy Galaxy musim 2 yang akan ditayangkan pada tanggal 3 sampai 16 Desember di 3 platform berbeda. Dan di sini ada beberapa hal menarik yang akan kita bahas. Oke, langsung aja. Ini dia. Jadi kemarin tanggal 31 Oktober 2023, Monsta memposting 4 postingan yang berisi jadwal mengenai tayangnya Bowboy Galaxy musim 2. Di postingan pertama, Monsta memberikan informasi kalau Bowboy Galaxy musim 2 akan tayang pada tanggal 3 Desember di Netflix dan YouTube Monsta Channel. Lalu, pada tanggal 13 Desember di stasiun TV 9 Malaysia. So, jadi Monsta akan menayangkan Bowboy Galaxy musim 2 ini pada 3 platform di Netflix, YouTube, dan TV9. Terserah kalian mau nonton di mana, tinggal pilih aja. Mau nonton di Netflix boleh. Terus bagi kalian yang gak punya uang buat berlangganan, bisa nonton di channel YouTube Monsta. Terus bagi yang gak punya kuota internet, bisa juga nih nonton di TV. Wah, kurang baik apalagi tuh Monsta. Lengkap banget deh. Lanjut ke postingan yang kedua, ini tuh poster Bowboy Galaxy musim 2 Art Story. Gimana, keren gak posternya? Dilihat dari posternya aja udah keren banget dari segi grafik yang memanjakan mata. Gimana nanti kalau udah tayang ya? Beuh, gak kebayang sih. Oke, lanjut ke postingan yang ketiga. Nah, jadi ini tuh berita baru kalau Bowboy Galaxy musim 2 akan dibagi pada 4 siri pendek. Yaitu Bowboy Galaxy Sorry, Bowboy Galaxy Windara, Bowboy Galaxy Gentar, dan Bowboy Galaxy Gurlatan. Setiap sirinya itu mengandung 6 episode di dalamnya, dengan tema yang berbeda berlatar belakang penceritaan dan penggambaran yang diolah semula dari versi komiknya, yaitu komik Bowboy Galaxy musim 2 keluaran Monsta. Dan Bowboy Galaxy musim 2 ini akan tayang dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2025. Wow, lama juga ya. Ini mah perkiraan satu bulannya itu satu episode. Dan untuk menunggu episode selanjutnya, kita harus menunggu selama satu bulan lagi. Ya lumayan lama lah ya. Beda sama animasi sebelah yang per episodenya itu seminggu sekali. Oke, lanjut lagi ke postingan yang terakhir. Berita baru lagi nih, Monsta meluncurkan jajaran pertunjukan dan rencana menarik yang dijadwalkan untuk tahun-tahun mendatang di MonstaCon. Well, ini timeline baru kah? Soalnya berbeda dengan timeline sebelumnya. Di timeline ini, Bowboy Galaxy musim 3 tidak ada. Terus yang awalnya Mekamato cuma sampai season 4, di timeline ini sampai season 6 cuy. Wah, ini mah Monsta lebih fokus pada Mekamato kalau melihat dari timeline ini. Mekamato sampai season 6, sedangkan Bowboy Galaxy musim 2 terbagi jadi beberapa arc. Sampai-sampai Bowboy Galaxy musim 3 nggak ada di timeline ini. Entah dihapus atau diundur, kita nggak tahu. It's okay, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Monsta yang tetap membuat animasi terbaik sampai saat ini. Selain 4 postingan itu, Monsta juga memposting beberapa postingan seperti poster Mekamato season 3, lalu Mekamato versi Jepang, lalu Papa Pipi Ramadan Raya 2024, dan Papa Game On. Nah, jika kalian ingin mengetahui secara jelas informasi berita terbaru Monsta, kalian bisa lihat tayangan ulang live stream channel Pure Pixel. Di situ ia menghadiri acara MonstaCon 2023 yang diadakan di GSC Lalaport pada tanggal 31 Oktober dengan kunjungan hampir 200 tamu yang terdiri dari kalangan rekan niaga dan media Monsta. Gimana menurut pendapat kalian mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sabar. Satu bulan lagi menuju animasi Bowboy Galaxy musim 2. Yo, siapa nih yang udah gak sabar? Komen di bawah juga ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja pembahasan kita di video ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.